banget nih bang, Padang. Dekat-dekat gini, konsep turun apa naik bang? Namanya Batu Sange ini bang. Hah? Batu Sange. Batu Sange? Iya. Oh begitu namanya? Iya. Baru dengar ke bahasa Sange? Iya. Oh ini dekat Season City ya. Mama lewat guys, mama lewat guys, mama lewat. Ada mama guys. Yang street food aja, street food. Kita yang murah terjangkau ya kan. Ya, udah jalan ya, abangnya. Oh no. Wah ini guys, kayaknya ada gerobak-gerobak hijau guys. Kanan. Campur bro. Adanya apa aja bang? Habis, urat telur ya? Habis, ada tinggal urat. Super habis. Oh, biasa dah, yang ada aja, yang ada aja. Campur bro. Campur. Saya nggak usah pakai saus ya bang atuh. Berapa sebulan kebelasan? Bedanya apa bang? Bedanya apa? Yang gede dah 2. 15-an ya. Dikit-dikit aja lu sambalnya. Ya entar kurang apa nama kita. Oh iya. Kita sambil rekam enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa, rekam aja. Oh iya, biar abang ganteng. Daerah mana sih Bang ini? Jelambar Selatan 1. Jelambar. Jakarta Barat ya? Iya. Oh, ini dengan abang siapa? Abang Adi. Bang Adi. Iya. Abang Adi kakak apa? Bang Adi doang nih. Bang Adi. Pakai tahu nggak bang? Pakai saus juga. Ya. Gede-gede kayaknya. Ini bakso biasa ini. Oh iya bang. Biar viral bang, viral. Bakso biasa ini. Oh iya. Kalau bakso supernya udah habis. Jadi, tapi lumayan gede ya. Ya. Bisa ada super nih bang? Wah saya kehabisan dong ya. Habis. Habisan full. Bisa tekan gini. Konsep turun apa naik bang? Biasa aja tuh. Gak ngaruh. Jadi nggak begitu ngepek ya bang? Udah berapa lama bang? Udah kemasin bang? Itu apanya bang? Ini dengkul? Sum-sum. Buset. Dengkul. Ini biar kenceng ya bang? Kenceng naik nih bang. Wih, ada giniannya coy. Mantul kan ya? Oh iya mantul. Mantap betul. Oh iya betul. Itu bikin kental apa gimana bang nantinya bang? Ini? Iya. Ya. Berarti ini, malam-malam kita bisa kental ini? Iya. Ini apa namanya? Tetelan bawah, kalau tetelan atas. Oh gitu. Udah habis ya. Oh udah habis nih. Oh biasanya ada ya. Ada sekarang. Oh iya iya iya. Oh. Saya ketinggalan dong nih dari tadi tuh kan ya. Iya dari tadi toh. Buset. Kok nyemplung dah sampai kok nih. Ini bakso namanya Batu Sange ini bang. Hah? Batu Sange. Batu Sange? Iya. Oh begitu namanya? Iya. Baru dengar ke bahasa Sange? Iya. Buset. Ntar gue edit kali ya. Kok bisa begitu bang? Pesanan belas ya, tolong dipesan. Kok bisa bilang bahasa Sange bang? Iya. Kenapa tuh? Pesanan Sange. Mohon tetap pesanan belas ya. Iya. Tiit. Gitu pokoknya. Boleh saya edit semua aja bang? Lengkapin aja bang. Oh iya. Kecuali saya gak pakai saus. Siap. Oke bang. Abang gue sarapan ini. Nyarap nih bang. Itu aja ngemper kita mah biasa. Gue nggak pakai saus. Mantul lah, mantul lah. Oh iya. Kita nggak suka. Makan lagi ya. Siap lagi kalau dekat kita membantu. Oh iya. Oh iya. Siap bos. Ayo mana, cobain coy. Rasanya apa nih? Paten. Paten? Paten. 15.000, baksonya kayak iya, lumayan gede lah ya. Merakyat ya? Merakyat. Apa merakit? Bakal aja. Kita gak balik. Udah gini nih, kata abangnya biar kental nih. Kita makan lah, laman.
anda ketongkrongan. Tapi makan duduk nggak nongkrong. Apa sih bakso tangki nih? Mantul nggak bang? Mantul bang tuh. Tuh. Ada isiannya tuh. Isinya tuh. Dua biji deginian yang 15.000 Ceban juga bisa ini bang. Bisa ceban bisa. Bisa. Ini ada telur ya bang ya? Telur ada, bakso super ada. Ini ya, ya. Ini bakso kecilnya. Jangan mandang pinggir jalan rakyatnya nilatnya. Abangnya ini itu banget, kaya banget tapi tisu juga tuh. Ya bakso sange dan tisu lah. Biar ngelapnya enak ya. Kok ini cepet banget aja. Terus. Tuh guys, menyambat ke. Aduh bro, datang dah kesini ke Jelambar Selatan nih. Iya bang. Ya, Selatan Raya. Kamu emang kali mana bang? Hah? Kali mana emang kali di sini doang? Ya di sini doang saya. Enggak ke jauh lagi. Jop. Oke sih. Untuk selama TKM nih bang? Ya biasa aja sih. Enggak ada ngaruhnya. Paling ngaruh per jam doang. Ngomong bang. Tujuan. Ngomong aja lagi. Oh enggak per jam doang. Maksudnya bang dari per jam itu gimana bang? Biasanya waktu enggak ada loket kan saya mulai setengah 11 sekarang setengah 1 udah pulang. Kalau sekarang paling jam 3 lah. Soalnya kita rakyat biasa juga ya, berpengaruh bang. Ya ngaruh juga, soalnya kita kan biasanya jam 12 rame gitu ya. Nah, sekarang kan keadaan kayak gini ya, karyawan nggak ada. Kalau waktu dulu kan jam pas datang orang Cina-Cina banyak juga yang beli. Sekarang kan orang Cina doang pas jam 12 nggak ada lagi bang, karena karyawan nggak ada sekarang. Oh, di kawasan kita banyak kan? Banyak di sini. Banyak. Waktu kemarin aja ulang tahun 3 juta saya. Ulang tahun orang Cina. Hebat guys. Siapa bang? 3 juta? Iya. Itu bersih apa gimana bang? Di, dia waktu kemarin dia pesannya di Serengseng sih. Dia antri ke Solo sama saya. Itu sawah? Serengseng, iya. Dia dari situ. Selatan ke rumah saya? Iya, dari situ. Biasa kesini sih setiap kalau minggu. Banyak sih orang Cina juga. Dari Palem, Serengseng, dan juga. Macam-macam tau ya? Bukan ya, Cina doang ya? Bukan Cina aja sih. Soalnya kan rasa ya. Kalau supamanya kita makanan agak lumayan, wow. Jauh juga kita bisa dicari. Rasa, bang. Iya. Insya Allah saya nggak suka lupa rasa. Itulah. Gimana bro rasanya? Mantap. Gue pengen nambah rasanya. Nambah dah. Emang perut karung rasanya. Pakai nasi lupa nih, kalau nasi mau pakai nasi. Ya buat pemerintah nih mudah-mudahan Indonesia cepet pulih lah ya bang ya. Ya, ya. Biar cepet. Kayak dulu lagi. Kayak dulu lagi lah. Apalagi mau ulang tahun Indonesia nih bang ya. Iya, iya. Sekarang agak sulit juga sih bang, karyawan kan nggak ada jam 12 biasanya. Kalau biasanya normal jam 12, waduh kadang-kadang repot juga. Kalau sekarang waduh kayak gini nih, kadang jam 3 lah kita pulang. Kalau dulu masih belum habis satu, ya? Iya. Bisa dikit aja ya? Iya. Kita mah kalau minggu bang, kalau minggu cepat, kita masih jam setengah juga udah habis. Berarti sekarang ngurangin nggak? Ngurangin sih enggak, itu bawahnya itu full semua kan. Oh, tetap sama full, tetap sama. Cuma kita lambatnya lambat waktu doang. Kalau masalah ini ya, jadi rasanya nggak guna. Ya, orang udah percaya lah. Ya, percaya. Ya, rasa bakso boleh nggak berubah, tapi rasa cinta ke manusia kadang berubah guys. Wah. Jangan aku cinta ke kamu ya. Buayanya pada keluar. Abis juga bang ya. Lo sampai kuah-kuahnya abis loh. Oh, lihat, lo buset. Jadi berapa nih bang? Ini jadi 30. Kalau yang gede kan 2 ya. Bang, mau nanya nih bang, itu kalau anak kecil beli selain harga itu bisa gak bang? Itu bang? Saya dilayanin aja sih bang, kalau mau 2.000 kayak mau 3.000 saya layarin aja. Enggak takut rugi gitu bang? Buat bocil-bocil tuh bang? Iya, tadi aja yang. Oh bisa? Iya, beli 3.000, nanti saya kasih aja. Buahnya banyak sih, kasih aja. Saya gak hitungan sih, penting jalan aja. Gitu, ya. Gitu. Yang penting 3.000 dapetnya berapa gitu ya, kan? Ya, jangan sama buat bocil ya, sama-sama mengerti aja gitu. Saya ngambil dulu sih, anak-anak kan ada yang 7.000, ada yang... Pelanggan ya. Kualitas dari pelanggan ya. Saya orangnya enggak ini sih. Kita yang ekonominya lagi rendah, bagaimana bisa di sini lah. Alhamdulillah saya sih enggak
ngaruh juga sih, cuma ngaruh juga jam kurang ya. Yang tadi tanya yang tadi kita lancar ya, barang habis gitu ya. Mantul ya. Jadi ini tarifnya dari harga berapa nih bang? Menunya apa aja menunya? Ya. Pokoknya mas, kalau saya mau yang telur ya. Telur yang telur satu, yang cepat. Kalau supromanya yang cepat. Kalau urat yang cepat, yang gedenya satu, yang kecilnya tiga. Kalau pakai 15, yang gedenya dua, karena pakai tahu satu. Ya. Ada lagi pakai 15 lagi, super. Biasanya saya nggak bikin hari ini. Iya. Terus sedot WC apa di situ sih? Tulisan sedot WC itu. Terus bang. Itu menu-menunya. Kalau supamanya beli 15.000 yang kecil semua, saya kasih 15.000-an yang kecil satu. Kecilnya ya. Gede 1.000-an. Kalau telur saya itu udah kocengan. Bisa di ini nih. Ambil. Lipanya berbagilah. Kakak jangan nunggu kaya untuk berbagi, tapi berbagilah kakak akan jadi kaya. Oh iya. Bang, ada tambahan lagi? Bang, mumpung kita mau berpisah ya, Bang. Ya, intinya masih ini lah. Kalau supamanya ini ya, pemerintah juga ya kan? Ya. Nah, ini jangan dilokon terus lah. Soalnya ngaruh juga ya, ke semua orang ya. Jual, kerja, ngaruh juga. Ya, mudah-mudahan jangan lokon terus lah. Bisa. Kalau kayak gini mulu, mah saya juga merasa banget. Datang guys, kita, Pak. Kita bantu ekonomi rakyat guys. Dari rakyat. Tempat abang ini, ya. Datang mari guys. Ini. Ah, bang, daerah mana bang? Ini Jakarta, daerah Jelambar Selatan Raya. Oh, Jakarta Barat bang? Ya, Jakarta Barat Selatan Raya. Nomor 88. Ya. 0939. Oi. 88. Oi. 42. Oh, terima pesanan nggak bang? Terima pesanan nggak? Enggak lah, udah cukup segitu. Enggak, terima pesanan buat pernikahan. Ya bisa. Oh, bisa, bisa. Ke sini bisa. Oh, bisa. Bang, siapa namanya, Pak? Adi Sadewa. Oh, Adi Sadewa. Ayo. Kalau pesanan bisa sih. Bisa ya? Ya. Ini khusus wilayah Jakarta apa Jabodetabek nih? Wilayah Jakarta aja lah. Jakarta ya. Jakarta. Ya gimana sanggupnya Jabodetabek gas ya? Oke, siap. Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk, sip.